Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika yang diusik itu, jika yang dilecehkan itu, jika yang dihina itu adalah salah satu daripada kehormatan Allah, min maharimillah, agama Allah, ya, itu yang dilecehkan, itu yang dihina, maka beliau marah dan membalas sang penghina agama itu. Jadi, tapi kalau pribadi beliau, ya, yang disentuh, yang diganggu, yang dilecehkan, beliau tenang-tenang saja. Bahkan beliau memberikan maaf, ya, memberikan maaf kepada mereka. Bahkan datang malaikat menawarkan jasa, mengangkat gunung ini untuk ditimpakan kepada mereka-mereka yang kurang ajar itu. Kata Rasul, tidak, aku berharap jika mereka tidak mau menerima ajaranku, aku berharap anak cucu mereka yang menerima ajaranku, yang kelak akan rukuk sujud kepada Allah. Dan itu keberadaan kita hari ini, itu karena berkat dari akhlak Rasul yang tinggi. Andaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam hari itu mengikuti emosinya, mengikuti amarahnya, mengedepankan untuk membalas dendam, maka ceritanya Islam ini tidak sampai menyebar kepada ke masyarakat dunia. Hari ini bentuknya lain. Enggak ada cerita ini. Enggak ada pengajian ini, bahkan mungkin enggak ada masjid ini. Tapi Islam sampai ke negeri Nusantara ini adalah salah satunya berkat kesabaran Rasul. Di mana Rasul, aku berharap akan keluar dari tulang-tulang sulup mereka anak keturunan yang mau menerima agama ini, yang akhirnya rukuk sujud kepada Allah. Karena kesabaran tadi itulah, maka lahir dari mereka manusia-manusia yang mentauhidkan Allah, ulama yang dengan ilmunya sampai ke negeri Nusantara ini, yang karena berkat mereka kita menjadi Muslim. Maka intinya, tersebarnya Islam ke seantero dunia termasuk di negeri kita ini berkat kesabaran seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.